Mayat mangsa terakhir kejadian tanah runtuh yang juga kanak-kanak lelaki ditemukan pasukan mencari dan menyelamat SAR di lokasi kejadian di tapak perkhemahan Fathers Organic Farm di Jalan Genting Batang Kali pada Sabtu. Penemuan itu menjadikan keseluruhan 31 mayat mangsa ditemukan sejak tragedi berlaku awal pagi 16 Disember lalu. Difahamkan mayat mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh untuk proses bedah siasat. Operasi SAR pada hari ke-9 itu bermula 7.30 pagi Sabtu dengan kekuatan 80 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan bantuan unit anjing pengesan K9 serta jengkaut. Pencarian mangsa terakhir ditumpukan di sektor A iaitu Hillview yang dipercayai menjadi lokasi terakhir mangsa. Sejumlah 92 mangsa terbabit insiden tanah runtuh dianggarkan setinggi 30 meter dengan anggaran keluasan runtuhan kira-kira 3 hektar. Mantap!